Oke teman-teman, ternyata lokomotif D10 mengambil lori isian tebu di sini, di sekitar percabangan ini ya, percabangan sekaligus perlintasan. Oke, mulai ditarik teman-teman. Oke, mulai jalan teman-teman di jalur yang tergenang kubangan ini. Oke, berbecek-becek ria. Oke, kembali akan berkubang lagi melewati jalur yang tertutup air dan lumpur ini. Seperti ini ya, jalur yang tertutup lumpur setelah dilewati oleh lokomotif penarik satu lori isian ini. The real off-road, kereta lori off-road. Oke, sudah di depan kita lokomotif D10 tadi yang sempat berkubang ya, menuju ke arah sini. Namun sebelum sampai di dekat saya, lokomotif akan berbelok ke arah kanan teman-teman, karena takut sama saya ya. Enggak, karena di depan saya ini ada wesel yang mengarah ke kanan, dan lokomotif D10 ini akan mengambil jalur tersebut. Nah, ini dia, mulai berbelok ke arah kanan. Ya, jalan sendiri tanpa masinis. Masinis memastikan jalannya lokomotif ini aman ya, melewati jalur percabangan ini, jalur wesel. Karena memang di setiap jalur wesel ini rawan anjlok teman-teman. Ya, jalan sendiri. Oke. Ya, mundur lagi. Ya, dulu pernah saya bikin video sesuai dengan apa yang tertulis di frame lokomotif D10 ini. Oleng miring. Ada-ada aja ya. Oleng miring.
Ya, coba akan mundur lagi sepertinya. Lokomotif oleng miring.